Assalamualaikum. Baiklah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membudidayakan sirih merah. Baik, ini sirih merah yang sudah kita budidayakan di pekarangan rumah, ya. Dengan media, ini batu-batu yang ada di rumah kita, ya, bisa digunakan untuk media menanam sirih merah, ya. Tentunya caranya untuk memberdayakannya kita cari untuk bibitnya, ya. Untuk bibitnya tentunya kita harus pilih yang sudah berakar begini, ya. Yang sudah berakar begini. Nah, sekitar 20 cm misalnya ini, ya. Sekitar 20 cm kita potong, ya, seperti ini. Kita potong. Nah. Setelah kita potong, ini kita yang bagian bawahnya daunnya kita potong juga, ya. Kemudian kita siapkan media tanam, yaitu tanah yang sudah kita campur, ya. Tanah dengan sekam bakar dengan kompos, ya. Nah, kemudian kita masukkan bibitnya ke sini, ya. Kita masukkan bibitnya. Kita tunggu nanti sampai tumbuh, ya, sampai tumbuh akarnya. Nah, setelah tumbuh akarnya baru kita pindahkan, ya. Baru kita pindahkan nanti ke kita buat saja media tanamnya di sini. Jadi kita tidak harus membutuhkan penyangga yang lain karena ini sudah ada, ya. Ini sudah ada. Jadi kita bisa gunakan di bawah jendela ini juga itu sebagai media tanamnya, ya. Jadi ini kalau sudah seperti ini kita bisa simpan di sini, ya. Gitu. Kemudian nanti kita tunggu sampai tumbuh, lalu kita cari lagi media yang lain untuk membudidayakan atau memperbanyaknya. Jadi ini nanti akan tumbuh seperti ini, ya. Akan tumbuh seperti ini. Nah, ini ke batu-batu di rumah kita. Dari kompos, dan jangan lupa minyaknya. Subur, ya. Sirih merah. Baik, demikian, ya, cara membudidayakan sirih merah di pekarangan rumah kita, ya. Dan selamat mencoba.